Harus terus kita perbaiki, terus harus kita sempurnakan, terus harus kita ikhtiar untuk terus menyempurnakan diri, memperbaiki diri. Dan ini adalah track kita, jalan kita yang harus terus kita lakukan. Atas opini ini kami menghaturkan terima kasih atas bimbingan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda beserta pimpinan lainnya, juga dukungan segenap yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD serta pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Masih dinilai kurang maksimal tahun 2000 pemeriksaan 2021 kemarin rekomendasi yang dituntaskan oleh inspektorat atau oleh pemerintah daerah baru sekitar 67-70%, jadi masih menyisakan pekerjaan rumah. Maka dari itu kami berharap dari DPRD supaya tidak ada implikasi dan opini lain, maka dari itu rekomendasi PPK itu harus ditindaklanjuti sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya atau seserius mungkin supaya kita menghasilkan sebuah tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik, tentunya dalam rangka menciptakan clean government dan good governance.